Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam episod ke-6 hashtag Borak NutriSHOM kali ini bersama saya Adriana, nutritionist sahaja high marketing. Okey, untuk tajuk kali ini kita nak bercakap pasal satu ramuan, satu rempah yang wajib ada dekat dapur semua orang ataupun dalam setiap masakan, iaitu bawang putih. Sejarah bawang putih ni cukup-cukup luas. Memang banyak study yang mengatakan bawang putih ni dah wujud sejak 5000 tahun dahulu. So bayangkan, zaman dulu masyarakat purba mereka tak ada farmasi ataupun ubat-ubatan moden. Jadi sebagai alternatif mereka akan gunakan bawang putih ni sebagai penawar ataupun ubat kepada sakit-sakit yang mereka alami. Selain daripada menyedapkan rasa bagi bau yang sedap untuk masakan, bawang putih ni juga antara ramuan yang padat yang penuh dengan nutrien tapi dia rendah kalori. Sebab itulah masyarakat dulu sangat-sangat suka gunakan bawang putih ni untuk nak sembuhkan sakit-sakit mereka. Yang paling penting, memang ada banyak sangat kajian yang sokong memang terbukti bawang putih ni boleh tolong untuk atasi pelbagai masalah kesihatan. Antaranya yang paling penting yang kita nak fokus untuk tajuk atau episod kali ni ialah berkenaan dengan immunity. Bawang putih memang terbukti secara kajian dia boleh tolong untuk boost, untuk tingkatkan immunity kita untuk bagi mereka yang makan bawang putih ni pada setiap hari. Untuk pengetahuan anda semua, bawang putih sebelum dia boleh bagi efek ataupun sebelum dia boleh tolong untuk bagi kesan dekat badan kita, kita kena ketuk ataupun kita kena hancurkan dulu, baru dia boleh bertindak. Okey, baru dia boleh diaktifkan. Sebab bila kita ketuk bawang putih tu, bawang putih akan hasilkan satu compound ataupun bahan dinamakan allicin. Okey, allicin ni dia sangat penting sebab dia lah yang bagi fungsi kepada bawang putih tu. Okey, jadi untuk pengetahuan anda semua, allicin lah yang keluarkan satu compound lagi dinamakan sulfur. Jadi allicin ni dia keluarkan sulfur. Sulfur tu lah yang bagi bau, yang bagi rasa dekat bawang putih tu. Allicin ni dia ada sifat yang pertama, dia ada antimicrobial property. Okey, itu adalah dia punya sifat, dia antimicrobial. Yang kedua, allicin ni juga dia ada satu sifat di mana dia antibacterial. Okey, dan juga dia antiviral ataupun antivirus. Jadi sebabkan itulah bila kita konsum bawang putih ada allicin, allicin inilah yang tolong untuk lawan badan kita daripada sebarang jangkitan kuman ataupun jangkitan virus. Untuk pengetahuan anda semua, kajian semua buktikan, saintis semua dah approve, dah buktikan kalau anda nak allicin ada kesan kat tubuh anda, kena makan antara range 600 hingga 1200 mg sehari. Okey, jadi 600 hingga 1200 mg. Dan yang paling penting, dia punya key dia adalah kena konsisten. Bila anda konsisten, barulah badan kita boleh slowly build up. Barulah badan kita boleh kuat, okey, untuk lawan penyakit. Kita tahu bawang putih ni secara semula jadi pun memang bau dia sangat kuat. Jadi kalau kita makan secara berlebihan, dia boleh menyebabkan mulut berbau, nafas berbau. Bukan tu juga, dia boleh juga buatkan badan kita turut berbau. Okey, selain daripada itu, dia juga boleh menyebabkan kita punya ulu hati kita pedih. Okey, dia ada pedih ulu hati ataupun heartburn. Okey, jadi sebab itulah kita galakkan untuk ambil bawang putih ni dalam julat yang dibenarkan. Jadi apa solusi ataupun alternatif untuk anda? Okey, alternatif terbaik untuk anda semua adalah dengan mengambil pill tablet ataupun garlic tablet yang boleh tolong untuk serapkan kebaikan bawang putih dalam tubuh anda. Kami di Sahaja High Marketing, kami syorkan anda untuk ambil pengambilan bawang putih anda nak maksimaskan kebaikan dengan nourish garlic. Untuk pengetahuan anda semua, jangan risau sebab nourish garlic ni kita dah extract bau dan juga rasa yang pedas tu melalui teknologi inovatif. Jadi bila anda makan, anda takkan rasa, okey, dia takkan rasa pedas dan juga takkan tinggalkan bau yang tak menyenangkan melalui proses yang kita buat. Nourish garlic ni juga kita make sure dalam dia begitu lembut untuk dinding perut anda. Jadi lelaki ke perempuan ke, memang semua sesuai untuk ambil nourish garlic ni kalau anda nak kebaikan bawang putih untuk tubuh anda. Sebab untuk setiap tablet dalam satu biji nourish garlic ni kita ada 200 mg serbuk bawang putih. Kami syorkan anda untuk makan 2 biji 2 kali sehari sebelum makan. Okey, baiklah, jadi total dia ada 4 biji. So, 2 biji 2 kali sehari sebelum makan. Baiklah, sampai di sini saja episod ke-6 kita pada kali ini. Saya harap anda semua dapat banyak info yang menarik dan juga berguna untuk kesihatan anda. Kita jumpa lagi di episod akan datang bersama saya Adriana. Bye, Assalamualaikum.